الإسكان فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ادفع عنا الوباء والغلاء والربا والزنا والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. اللهم ردنا بقضائك وصبرنا على بلائك وأوزعنا شكر نعمائك. Ya Allah, jadikan kami redha dalam menerima segala takdirmu. Jadikan kami sabar dalam menerima segala ujian darimu. Dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Terima kasih kepada saudara saya Al-Fadhi Ustaz Saifuddin bin Abdul Sani, Imam Satu Masjid Sultan Abu Bakar Garau. Seterusnya para pegawai alali jawatankuasa Masjid Sultan Abu Bakar Garau, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang diraikan, juga para pelayar yang mengikuti siaran kita pada malam ini, yang menonton dari utara moga terus sejahtera, yang menonton dari barat moga dapat berkat, yang menonton dari selatan moga dapat keampunan, yang menonton dari timur moga terus makmur. Alhamdulillah, dengan izinnya dapat kita bertemu pada malam ini dalam program sambutan Maulidur Rasul yang diadakan secara maraton oleh pihak Masjid Sultan Abu Bakar. Saya bersyukur kerana sepatutnya saya lama dah berceramah di masjid ini, kalau tak salah 6 Mei tahun yang lalu. Tapi kita program dibatalkan kerana PKPD, dan Raub ni antara daerah yang kerap PKPD. Dan saya ingat ni pun ada PKPD tak? Amalina dengar cerita yang ada di PKPD kan. Malam ini alhamdulillah, walaupun menjadi penceramah interim menggantikan ketidakhadiran penceramah yang lain, tapi mudah-mudahan ada manfaatlah perbicaraan kita malam ini, iaitu kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian, Nabi kita ni insan hebat. Kalau kita melihat berkenaan kemuliaan Nabi ini menerusi manakib-manakib kitab-kitab, kita ambil daripada Hayatus Sahabah, Zadul Ma'ad, Fathul Bari, kitab Dalail, kitab Al-Bidayah, kitab Al-Mustadrak, kitab Kanzul Ummal, Al-Isabah, Al-Majma' dan banyak lagi disebutkan. Nabi ini dia ada banyak kemuliaan. Pertama, kemuliaan dan kehebatan Nabi kerana dia ni adalah Nabi yang dilantik oleh Allah, bukan lantikan dia sendiri. Nabi tidak pernah declare bahawa dia adalah Nabi. Sahabat pun tidak pernah promote bahawa inilah Muhammad sebagai Nabi. Dia yang lantik dia adalah Allah. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a.
الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. Katakanlah, wahai sekalian manusia, aku adalah pesuruh Allah, diutus oleh Allah yang menguasai langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Dia. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Surah Al-A'raf ayat 158. Jadi yang nanti Nabi adalah Allah. Ada Rasul dan Nabi di dunia ini, dia ngaku jadi Nabi, dia sendiri yang lantik diri dia. Ada. Bila jabatan agama Islam bising, dia letak jawatan. Boleh suka-suka hati saja. Boleh isytihar dan boleh letak jawatan. Yang kedua, Nabi ni mulia kerana Nabi tak boleh dihina sebarangan. Tak boleh dihina sebarangan. Tuan-tuan nak try-try lah malam ni, hina Nabi sekali. Nabi ni dia tak boleh dihina sebarangan. Ada satu kisah Abu Jahal. Dalam satu hadis riwayat Muslim, dia pernah tanya kepada orang ramai, hal yu'affiru Muhammadun wajahu baina adhurikum? Aku dengar cerita Muhammad ni kalau semayang menongeng-nongeng, betul ke? Berani ditunjuk punggung depan muka kita. Wallati wal Uzza law la in ra'aitahu yaf'alu dhalika la at'anna 'ala raqabatihi aw la u'affiranna wajahu fit turabi. Demi Tuhan Lata dan Uzza, kata Abu Jahal, kalau aku nampak dia tonggeng punggung ala ke muka aku, aku akan terajam punggung dia dan aku akan pijak kepala dia biar masuk dalam tanah. Berani kurang ajar tunjuk punggung depan aku. Jadi ringkas cerita, satu hari Nabi semayang, orang Mekah mengadu pada Abu Jahal, bang, ni Muhammad tengah semayang menongeng-nongeng, awak cakap hari tu nak pijak kepala dia, pergilah cepat, cakap bergeregor sangat. Kata, jangan cabar. Iya, dia tengah semayang. Abu Jahal pun pergi, dia nampak Nabi tengah sujud. Dia berjalan nak sepak punggung Nabi, tiba-tiba dia berundur. Dia melangkah dua langkah, dia undur tiga langkah. Akhir dengan muka pucat, dia patah balik. Orang kutuk dia, awak cakap degar-degar, oh nak itu nak ini. Sembang jenis, pokok boleh tumbang, gajah boleh terbang punya geng ni, cakap sedap sangat. Apa pun tak ada. Dia kata, bukan aku tak nak sepak. Inna baini wa bainahu la khandaqun min narin wa haulan wa ajnihatan. Kawan tadi dah nak pergi dah sepak dia, tiba-tiba tak semena-mena antara aku dengan Muhammad ada parit besar, yang mana keluar pula api yang menjulang-julang. Yang nampak tu Abu Jahal saja, orang lain tak nampak. Orang pun kutuk, osolah pedak, oh awak mana ada api, cakap je lah takut. Doh, ada api, berdoa. Maka orang pun cerita pada Nabi, ya Muhammad, tadi Abu Jahal dia nak sepak awak, tahu tak? Tapi dia kata ada api pula antara awak dengan dia. Entahlah, dia seorang nampak. Kata Nabi, kalaulah Abu Jahal buat degil, dia tetap usaha nak melangkah longkang yang ada api itu, lah tatafathul malaikatu udwan udwa. Malaikat sedang bersiap untuk nak siap anggota dia satu persatu. Malaikat dah standby, cabut tangan, cabut kaki satu persatu. Maka disebab itu turunlah surah Al-Alaq ayat yang ke-6 sampai 9. Ara'aitallazi yanha 'abdan idza shalla. Tidakkah kamu melihat orang itu yang nak menghalang hambaku semayang? Betul ayat ini, AJK masjid kena pegang. SOP-SOP, jangan sampai halang orang semayang. Jangan halang. Berikan ruang yang lain. Sebab menghalang orang semayang adalah kesalahan. Dari sudut agama. Ara'aitallazi yanha 'abdan idza shalla. Tidakkah kamu melihat perangai orang itu yang nak menghalang hamba-ku nak sembah aku? Orang yang AJK masjid, dia kena pegang ayat ini. SOP kita ikut, tapi kita sediakan ruang untuk orang nak sembahyang juga. Jangan kerana dia tak ada sejadah kita halau, tegak-tegak sediakan. Sejadah pun RM4 sekeping. Lebih daripada tu orang boleh sedekah. Jangan halang. Ini cerita lainlah.
Sebab itu Nabi ni dia mulia. Maka apa saja yang berkait dengan Nabi, benda itu otomatik jadi mulia. Sebagai contoh, kalau kita tengok Nabi ini, namanya saja sudah mulia. Masa kecil ada tiga orang yang hampir sebaya dengan Nabi kita, yang namanya sama dengan Nabi kita, iaitu Muhammad. Pertama Muhammad bin Sufyan At-Taimi, yang kedua Muhammad bin Bilal Al-Ausi, yang ketiga Muhammad bin Hamran Al-Jahfi. Ada tiga orang yang juga namanya Muhammad, tapi Nabi kita paling menonjol sebab namanya itu nama yang mulia. Sebab itu nama Nabi kita Muhammad itu empat kali Allah sebut dalam Quran nama Muhammad. Surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Kemudian Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin, wa kanallahu bikulli syai'in alima. Begitu juga Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fatah ayat 29. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Sampai habis. Kemudian ada satu surah namanya surah Muhammad, nama Nabi kita. Ayat yang kedua, walladzina amanu wa 'amilus salihat wa amanu bima nuzila 'ala Muhammadin wa wal haqqu min rabbihim. Nama Muhammad. Dan ada sekali Allah Ta'ala sebut nama Ahmad di dalam surah Saf ayat yang ke-6. Wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Nama Ahmad. Itu ada orang keliru. Nabi kita ni ada berapa nama ustaz? Banyak betul. Kejap Muhammad, kejap Ahmad dan bagai-bagai. Nama Nabi kita memang banyak. Kata Al-Jazuli dalam kitab Dalail al-Khairat, Nabi kita ada 200 nama. Dalam kitab Al-Mustawfa fi Asma'il Mustafa, Ibn Dahiyah mengatakan Nabi kita namanya ada 300 nama. Ada nama yang disebutkan secara jelas di dalam Nas. Contohnya Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Ashir, Al-Aqib, Al-Muqafi, Nabiyu Rahmah, Nabiyu Taubah, Al-Mutawakil, Abu Qasim dan bagai-bagai. Dan ada juga nama yang merupakan deskripsi sifat Nabi. Al-Shahid, Al-Mubashir, Al-Nazir, Al-Da'i, Sirajul Munir. Yang ini disebut dalam surah Al-Ahzab ayat 45. Dan ada yang disebutkan Khatamun Nabiyyin. Ini disebut dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Dan Nabi banyak nama. Selain itu ada tiga surah yang memuji dan merahmati Nabi kita secara direct. Surah Al-Fatah, Surah Ad-Duha, Surah Insyirah. Ada empat surah yang mengarahkan kita memuliakan Nabi. Surah Al-Ahzab, Al-Hujurat, Al-Tahrim, Al-Mujadalah. Sebab itu orang namanya sama dengan nama Nabi pun dapat kemuliaan pada hari akhirat. Tuan-tuan yang malam ni nama Muhammad, terima kasih kepada mak ayah, kerana tuan-tuan nanti dapat syafaat pada hari kiamat. Kata Ibn Abbas, "Idza kana yaumal qiyamah akhrajallahu ahla tauhid minan nar wa awwalu man yakhruj man wafaqa ismuhu isma nabi sallallahu alaihi wasallam." Setiap nanti pada hari kiamat, setiap orang beriman akan dikeluarkan daripada neraka selepas mereka diseksalah. Dan kluster paling awal dikeluarkan, batch atau kohort pertama yang akan dilepaskan di kalangan mereka, man wafaqa ismuhu isma nabi, adalah orang yang namanya sama dengan nama Nabi. Jadi tuan-tuan yang nama Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud dan bagai-bagai, tuan-tuan akan dikeluarkan dulu. Tapi biasanya orang nama Ahmad, Muhammad, Hamid ni jarang masuk neraka, masuk surga teruk. Jarang, takkan tuan-tuan masuk neraka. Nama Muhammad teruk pada orang nama Robert pula dah. Tapi kalau takdir masuk, don't worry. Tuan-tuan keluar awal. Sebab itu Nabi marah. Orang, anak lelaki ramai, tak ada seorang habuk nama Muhammad. Nabi marah.
من كان ثلاثة من الولد ولم يسمي أحدهم بمحمد فقد جاهلا. Siapa-siapa ada tiga orang anak laki-laki atau lebih dan tidak seorang pun anak lakinya itu dinamakan Muhammad, ini orang bodoh, kata Nabi. Faqad jahila, jahil, kata Nabi. Ini dalam Musnad Al-Haris bin Abu Salamah. Apa sebab Nabi marah? Kerana nama itu boleh memberi manfaat pada anak itu di padang mahsyar. Jadi beruntunglah tuan-tuan yang ada nama Ahmad Muhammad. Apa sebab? Bukan kerana tuan-tuan hebat. Tuan-tuan menumpang nama Nabi. Nabi ni apa juga hak kait dengan dia, benda tu jadi mulia. Cuma puan-puan, ibu-ibu di belakang jangan susah hati pula tepuk kepala. Allah Ustaz, nama saya Azizah Ustaz, tak ada Muhammad. Payahlah begini. Nanti saya masuk neraka lambat keluar. Puan-puan jangan pergi tukar nama pula esok. Pergi pendaftaran, tukar nama. Ya kak, nak tukar nama apa? Bayar RM60 angkat sumpah. Saya nak tukar nama Muhammad. Bapa pula dengar ceramah semalam, rugi pula tak ada Muhammad. Jangan begitu. Esok pelan raya susah. Minta kad pengenalan. Tengok. Eh, macam mana nama Muhammad? Pakai tudung, pening pula. SPR tu kan. Maknanya kita yang tak ada nama Muhammad, macam saya, Badlishah misalnya, tak ada Muhammad. Ada tahu nama tak ada Muhammad, janganlah dosa banyak sangat. Kalau karaoke pun jangan lepas 10 lagu. Satu lagu cukup lah. Lepas dia, dia, lepas dia, dia. Nama dah tak ada Muhammad. Dah tahu tak ada sepat. Janganlah buat dosa banyak sangat. Ha, untung tuan-tuan ada nama Muhammad. Satu. Yang kedua, Nabi ni, disebab dia mulia, dia lahir di Mekah, maka Mekah jadi mulia. Special. Ertinya kalau Nabi lahir di Rauk, Rauk jadi mulia. Tapi Rauk tidak melahirkan Nabi. Rauk melahirkan Musang King. Jadi dia Musang King menjadi mulia kerana Rauk. Ataupun Rauk menjadi mulia kerana Musang King. Wallahu'alam. Nabi lahir di Mekah, otomatik Mekah jadi mulia. Sebab itu ada setengah ulama yang cinta kepada Nabi. Dia mengatakan bahawa Mekah ini, dia jadi hebat kerana Nabi. Bukan kerana Kaabah. Oh, ada sampai begitu. Tara mana mulianya Mekah ni? Huh, luar biasa sekali. Dalam dunia tidak ada kota yang boleh menyamai kemuliaan kota Mekah. Inda'ahu ajabahum wa amaluhu mudha'afah wa iza anfaku ukhlifalahu wa nistaghfarahu ghafaralahu. Kata ulama Mekah ini, kalau berdoa wajib mustajab. Kalau beramal dilipat gandakan. Kalau bersedekah akan diganti. Kalau minta ampun pasti diampunkan. Mana nak dapat empat perkara ni tempat lain? Kuantan tak dapat benda empat perkara ni. Pertama, inda'ahu ajabahum. Kalau berdoa mesti dimustajabkan. Mekah ataupun lebih tepat Masjidil Haram adalah tempat yang paling banyak tempat mustajab berdoa. Pertama, kalau di Masjidil Haram itu ada multazam. Multazam ini kat Mekah je ada. Multazam ni kawasan antara Hajar Aswad dengan pintu Kaabah. Yang ini tempat jarang jemaah kita nak pergi terekam. Orang lebih fokus nak terekam Hajar Aswad. Sedangkan Multazam antara tempat polis berdiri itu, itu tempat barakah itu. Sebab dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan pergi ke kawasan Multazam. Nabi rapatkan pipi kanan, dada dan kedua tangannya di kawasan Multazam. Mana jarang orang nak ambil kawasan situ. Sangat mustajab berdoa. Dua makam Ibrahim, mustajab berdoa. Hijir Ismail, kawasan mustajab berdoa. Sehingga siapa yang semayang sunat dalam Hijir Ismail, sama pahala macam dia semayang dalam Kaabah. Itu orang berebut nak ibadat sunat fardu, tak boleh. Sebab dia dikira sebahagian daripada Kaabah. Mesti semayang di luar. Ada kawasan antara Rukun Yamani dengan Hajar al-Aswad. Oh, itu mustajab berdoa. Ada kawasan Hajar al-Aswad. Itu sudah pastilah Hajar al-Aswad. Tempat paling orang nak sangat berdoa tiap-tiap hari. 70 ribu malaikat turun tiap-tiap hari antara Rukun Yamani dengan Hajar al-Aswad.
Sekali kita cium Hajar Aswad, semua dosa tertanggah. Dan itulah satu-satunya amalan sunat yang kalau kita buat, masa itu dalam dunia, kita seorang je buat. Mana ada amalan sunat yang kita seorang buat? Tak ada. Tuan-tuan esok, tadi kita ada yang berpuasa sunat. Apa tuan-tuan ingat? Tuan-tuan seorang puasa. Belambak ke orang puasa. Saya tadi baca Quran lepas asar. Ingat tuan-tuan je baca Quran? Orang lain belambak baca Quran. Tapi kalau ketika tuan-tuan sedang cium Hajar Aswad, tuan-tuan seorang dalam dunia sedang cium Hajar Aswad. Sebab Hajar Aswad tak ada kat mana-mana. Hajar Aswad maknanya batu hitam. Kuantan pun ada batu hitam. Tapi tak bukannya. Itu Hajar Aswadnya. Itu pantai. Jadi Mekah jadi mulia bukan sebab Mekah itu. Kerana Nabi lahir di situ. Dia menumpang kemuliaan Nabi. Wa amalu mudha'afah. Amalan kita dilipat gandakan. Semua amal ibadat di Mekah pahalanya 100,000. Semua, bukan semayang saja. Termasuk puasa, sedekah dan bagai-bagai. Itu sebab orang Ramadan, orang berebut nak pergi ke Mekah. Sebab nak puasa di sana, terawih di sana. Semua 100,000. Kita semayang di Masjid Sultan Abu Bakar. Katalah 8 hari berturut-turut buat program. Kita semayang 5 waktu sehari. Berapa pahala tuan-tuan dapat? 8 hari darab 5 waktu, darab 27 kali ganda pahala jemaah. 8 hari punya kerja ibadah, tuan-tuan cuma dapat 1,080 pahala. Tapi pergi ke Mekah, tak payah Mekah lah, kita cerita Madinah. Madinah 8 hari duduk Madinah, semayang 5 waktu, darab 27 kali ganda jemaah, darab 1,000 fadilat Madinah. Tuan-tuan sudah dapat 1,080,000 pahala. Madinah saja 8 hari dapat 1,000,000 pahala. Tuan-tuan bayang kalau Mekah. Mekah tu fadilat dia 100,000. Duduk pulak 30 hari. Masa buat haji 44 hari, 30 hari duduk di Mekah. Campur kapal terbang delay lagi kat 45 hari. Duduk di Mekah. Tuan-tuan kira pahala berapa banyak. Itu ada orang pesen masa di Mekah, hari-hari pergi Masjidil Haram. Balik ke Malaysia, haram pergi masjid. Tanya, kenapa kau tak datang masjid dah? Aku pahala buat Mekah, tak habis makan lagi. Aku kalau meninggal tahun depan, Tuhan hutang pulak dengan aku. Aku ke pertubuhan delay seminggu. Hari-hari aku semayang Masjidil Haram. Ini orang jenis berkira lah. Wa iza anfaku ukhlifalahu. Siapa keluar belanja pergi Mekah, kata Nabi, akan digantikan duit itu. Sebab itu tuan-tuan ni ramai semangat nak pergi haji atau nak pergi umrah. Ramai rindu nak pergi umrah lah. Cuma umrah ni tuan-tuan, peraturan ketat. Kawan saya bawa balik buat umrah, dia bawa syarikat travel. Jadi dia pergi survey dulu. Memang banyak peraturan. Banyak peraturan dan banyak pakai duit. Telefon tak boleh dah pakai telefon Nokia 3310 tu. Sebab semua tempat scam. Dia mas sejahtera dia ada sana. Nak masuk masjid, nak pergi ke tempat ni, dia ada scan-scan. Nak kena pakai telefon cerdik lah. Lepas tu mahal sikit kos. Lepas tu cocok kena 3 dah. 2 dah tak boleh. Hak tak cocok lalu lagi lah tak boleh je. Dia payah. Dia peraturan. Sebab tu Arab Saudi dia boleh buat peraturan rapat soft. Sebab dia vaksinasi 100%. Arab Saudi tidak ada pro-choice. Tidak ada istilah kita anti-vaksin. Saya tak selesa guna istilah anti-vaksin. Pro-choice. Di Saudi tidak ada yang tak cocok. 100%. Jadi dia boleh buatlah rapat. Kita tak boleh. Tak boleh. Ramai lagi yang malas cocok. Bukan tak nak, dia malas cocok. Dia ketat sikit. Tapi ialah ada orang dia nak pergi, dia sanggup simpan duit. Tapi don't worry. Nabi kata siapa-siapa keluar duit belanja pergi ke Mekah akan digantikan. Pernah Jabir radhiyallahu anhu, dia tanya, ya Rasulullah, kalau pergi ke Mekah buat haji belanja besar, saya takut jadi miskin. Maka kata Nabi, maftakhara, kata Nabi, tidak akan fakir kalau kau keluar duit belanja buat haji. Bahkan akan dilipat gandakan pula duitmu nanti. Kata daripada hadis daripada Buraidah, an-nafaqatu fil haji kan-nafaqah fi sabilillah bisab'u mi'ati di'fin. Hadis riwayat Imam Ahmad. Engkau keluar belanja, spend untuk pergi haji, sama seperti engkau berhijab, berjihad fi sabilillah, dilipat gandakan sebanyak 700 kali ganda lagi. Jadi semua kemuliaan ini diberikan kepada Mekah. Apa sebab?
kerana Nabi lahir di Mekah. Selain pada itu, Nabi ni, walaupun Nabi ni fizikalnya dia adalah manusia biasa, tapi dia limited edition, tak sama macam orang lain. Nabi ada tangan, ada muka, ada mata, ada hidung, sama macam kita. Tetapi Nabi punya kemuliaan, anggota dia tak sama dengan manusia. Saya ambil contoh. Nabi ada muka, tuan-tuan ada muka. Tapi Nabi punya muka ada cahaya. Berapa di kalangan kita muka ada cahaya? Tak ada. Muka kita akan bercahaya bila buka handphone saja. Bercahaya je muka, ada nur. Rupanya buka handphone, nampak cahaya, ingatkan cahaya nur hidayat. Tak, buka WhatsApp rupanya, cahaya je spek keluar biru dan bagai-bagai. Nabi wajahnya ada cahaya. Pernah Aisyah radhiyallahu anha satu malam tengah menjahit pakai lampu pelita, jahit, tiba jarum jatuh, meraba-raba dalam gelap, lampu terpadam, cari jarum takut terpijak. Tiba-tiba pintu rumah dibuka seseorang, masuk cahaya dalam rumah. Aisyah kata, eh, dah siang rupanya galik menjahit, tak sedar ke hari. Rupanya bukan hari siang, yang buka pintu dan yang masuk ke rumah itu adalah Nabi SAW. Muka Nabi ada cahaya, rumah gelap, terang. Bukanlah terang-terang macam kita, tapi bolehlah ada cahaya. Maka kata Aisyah, hebatnya wajahmu ya Rasulullah, ada cahaya. Nanti adakah di padang mahsyar begini juga wajah tuan? Kata Nabi, ya, inilah cahayanya. Ada tak orang di padang mahsyar yang tak nampak muka tuan walaupun dah lampu macam ni ada cahaya? Ada, kata Nabi. Siapakah malang itu ya Rasulullah? Mereka yang bila disebutkan nama aku, dia tak sudi pun nak sedekah sikit selawat kepada aku, kata Nabi. Jadi Nabi ni mukanya ada cahaya. Nabi juga mukanya hebat. Pernah satu orang sahabat bawa anak nak tahnik, anak baru lahir. Nabi tahnik budak baby baru lahir. Budak tu buka mata pandang Nabi. Tiba budak tu kata, anta Rasulullah. Terkejut mak budak ni. Budak boleh, anta Rasulullah. Nabi, dia ada kemuliaan. Nabi punya mata boleh nampak perkara akan datang. Nabi boleh nampak benda yang beyond. Pernah sekali ketika Nabi menerima kelahiran cucunya Hasan, kemudian Nabi menerima kelahiran Husin. Ketika kelahiran Husin, Nabi pegang cucu dia, Nabi menangis. Sayyidina Ali pun heran, berapa pula menangis. Kata Nabi, cucu aku ni dia akan jadi fitnah, jadi mangsa fitnah. Apa sebab? Kita pun tahu Sayyidina Husin radhiyallahu anhu, cucu Nabi, kesayangan Nabi, dia telah pun terkorban. Yang orang buat sambutan peristiwa Karbala 10 Muharram itu, ialah terkorban ini biasa, tak ada masalah. Tapi dihina mayat atau jenazahnya itu yang orang tak boleh terima. Dikatakan mayatnya itu terpisah kepala dan badan. Dan orang sepak kepala cucu Nabi daripada Iraq di Karbala sampai ke Syria. Itu setengah orang hot street-street tak tengok bola ni. Sebab mereka kata ini macam mengimbas balik cerita kepala cucu Nabi kena sepak. Dia tak suka kita, kita Manchester lah hari-hari menengok bola tengah siang malam pagi petang. Orang warok ada lebih-lebih terwarok-warok dia tak tengok. Sebab bagi dia, sebab kepala Sayyidina Husin, makam dia di Syria. Kepala dia saja. Badan dia di Kaherah. Tuan-tuan bayangkan, kalau cucu tuan-tuan jadi begitu, badan ke bumi dirauk, kepala di cerating misalnya, apa perasaan tuan-tuan? Kita sebagai toki, kita akan rasa duka cita. Eh, Nabi ni dia nampak benda baru lahir, dia dah nampak akan datang. Mulut Nabi mulia, air liur Nabi mulia, dan Nabi ni dia tidak pernah menguap. Baik tu, kalau ada orang dia bila nguak, dia kata ana menguak ikut sunnah ni, dia tak mengaji. Nabi tak menguak. Tak ada yang dinamakan sunnah menguak, tidak ada. Ibn Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam kitab Syarah Hadis Bukhari iaitu Fathul Bari, para nabi semua tidak pernah menguak, bukan nabi kita.
Semua Nabi tidak pernah menguap. Termasuklah Nabi kita, matasa'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam qattu. Tidak pernah sekali pun Nabi kita itu menguap. Dan fakta ini merujuk kepada riwayat yang dinukilkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan juga Bukhari dalam kitab Tarikh Kabir. Ini khususiat Nabi. Nabi tidak menguap. Jadi yang kita menguap sekarang macam mana? Ikut sunnah siapa? Itu bukan Nabi yang menguap tapi Nabi ajar. Sahabat menguap macam beruk. Wah, buka. Nabi marah. Kau jangan menguap begitu. Tutup mulut, kata Nabi. Tutup mulut. Ha, jadi itu yang kita buat. Menguap, tutup mulut. Tidak mengeluarkan suara. Kerana syaitan akan ketawa ketika menguap, mengeluarkan suara. Itu Nabi tunjuk. Bukan Nabi menguap. Nabi ni orang special. Dia tidak menguap. Begitu juga Nabi ni, dia tak ada air liur basi. Tak ada. Air liur Nabi tidak basi. Air liur dia sentiasa segar. Boleh digunakan. Dan memberi manfaat pula. Pernah Nabi sambung tangan seorang sahabat dengan air liur saja. Dalam peperangan, tangan terkulai Nabi. Buah air liur molek balik. Ada. Dan pernah satu orang sahabat bawa anak perempuan dia. Anak perempuan dia ni macam ragut sikit. Macam laki sikit. Kasar apa semua. Nabi bawa jumpa, Nabi. Nabi kunyah roti. Bagi budak tu makan. Terus jadi lemah lembut semula. Ada, yalah Nabi kan. Pernah Anas bin Malik. Di keluarga dia ada satu telaga. Tapi telaga tu air dia jadi macam tercemar. Nabi datang, Nabi ludah saja telaga itu. Air telaga itu mengeluarkan haruman. Air liur Nabi. Nabi mulia. Dia mulia. Itu mulut Nabi. Rambut Nabi, tuan-tuan, rambut Nabi, kita ada rambut. Dari segi biologi, rambut Nabi sama dengan rambut kita. Tapi sebab rambut itu duduk di kepala Nabi, rambut itu jadi mulia. Khalid Al-Walid ambil rambut Nabi, buat tangkal. Buat tangkal. Siapa di kalangan tuan-tuan yang ambil rambut orang buat tangkal? Tak ada. Isteri kita pun buang rambut kita. Tak ingin dia simpan. Tiga helai rambut Nabi disimpan di Museum Topkapi di Turki, di Istanbul. Rambut kita museum mana nak simpan? Jawapannya tak ada. Anak cucu tak ingin simpan rambut kita dalam album. Tak ada orang. Rambut kita tak ada harga. Tuan-tuan gunting rambut kat kedai, tuan-tuan pernah tanya tak rambut tuan-tuan tu buang ke mana? Ini bukan saya cerita di Rauk ni, cerita tempat lain. Saya pernah menanya ke kedai India. Aneh. Itu engkau rambut banyak-banyak, engkau simpan benda. Engkau buang ke? Tak ada. Ini rambut tak ada buang. Habis engkau buat benda. Ini rambut ada orang beli lah. Orang beli. Dia buat benda, rambut palsu. Tak ada. Ini rambut ini beli itu orang kebun punya orang. Dia tanya dia buat baja ke? Tak ada. Ini rambut itu halau kerbau pendek. Rupanya rambut kita ni, orang kebun suka beli, dia nak buat ngala babi. Dia kata dekat sepadan kebun, dia akan tabur rambut. Saya tanya benda, logiknya. Dia kata itu kerbau pendek, kan babi kan jalan menyondol. Nyodok gitu. Jadi bila dia langgar ke rambut itu, rambut terlekat di hidung. Bila lekat, dia tak boleh nak kuih sebab tangan dia pendek. Dan ini kiraan orang kampung punya kiraan. Tak apalah cerita jual tu. Yang pentingnya, beza tak rambut Nabi dengan rambut kita? Beza. Rambut Nabi orang simpan di museum. Rambut kita buat ngala babi je. Itu sudah nampak beza, tuan-tuan. Jual tak laku. Nabi punya uban bagai-bagai. Tapi ada satu dulu, satu orang dia nak masuk Pahang, dia nak bawa janggut Nabi. Kita tak bagi masuk. Kita tak tahu kesahihan. Sebab benda ni kadang, kita ni sebab ramai ingat sayang ke Nabi. Jadi kalau ada orang dakwa bawa, oh saya ada satu bekas ni, Nabi pernah ada cap jari sini. Saya ingat kalau Rauk sampai Kelipis orang datang nak tengok. Menangis-nangis tengok cawan, ada cap jari Nabi. Tapi betul ke tu cak jari Nabi? Tah cak jari tok kiri dia. Benda kita susah. Dia kita tak nak lah. Macam kita ni bodoh sangat. Dia kita tak benarkan. Sampai orang menangis-nangis. Ambil barakah. Kita tak beri. Kecuali
Eh, Quran tu pun pusaka Nabi, ada orang nak khatam berapa kali sehari? Tak juga. Benda uban pula dikejar. Kalau betul tak ada masalah, kita takut penipuan. Eh, sekarang ni banyak pesen menipu, banyak. Ada jual batu kerikil. Batu kerikil ni telah siap jampi, kalau tabur atas kubur boleh ringankan seksa kubur. Kan pedo'oh nama tu. Tapi ada orang percaya beli. Dalam Shopee ada jual. Ada. Jual baju kalis sihir. Ada. Pakai baju tu tak kena sihir. Jangan nak macam kita bodoh sangat. Baju Nabi ada. Pakaian Nabi, serban Nabi. Tapi disimpan di Masjid Qutbah di Kaherah. Itu kemuliaan Nabi. Maka tuan-tuan, saya bawakan mukadimah ini. Apabila semua benda yang ada kait dengan Nabi, maka secara automatik benda tu jadi mulia, maka termasuklah manusia-manusia yang duduk sekeliling Nabi. Manusia itu juga jadi mulia. Dalam konteks kita, manusia-manusia sekeliling Nabi siapa? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi mulia. Adakah mereka mulia kerana mereka mulia? Tak, kerana mereka berapik dengan Nabi. Dan secara automatik juga, benda yang berkait dengan Nabi siapa? Kita semua, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ni sebagai umat Nabi jadi mulia bukan kerana kita baik. Kita jadi mulia bukan kerana ibadat kita. Tak, kita ni ibadat cak ayam je. Cak ayam je kita ni benda sangat. Khatam bila lah khatam Quran? Kita cak ayam je ibadah, tapi kita diangkat darjat oleh Allah kerana kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bukan umat Nabi, tak ada harga. 10 sen 7 pun tak ada nilai banding dengan amalan kita, perangai kita, ilmu kita, ibadat kita, tak ada nilai di sisi Allah. Tapi kita ni dapatlah numpang tuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah, disebabkan kita jadi umat Nabi, kita diangkat darjat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Masa bilakah dan apakah darjat di dunia yang kita diangkat oleh Allah? Ini kata Nabi Adam alaihissalam. Kata Nabi Adam, innallaha a'ata ummatun Muhammad arba'un karamat ma'a'taniha. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diberikan 4 kemuliaan yang aku sendiri tak dapat kemuliaan ini di dunia. Pertama, an qabula taubati kana bi makkata wa ummatun Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatubuna fi kulli makanin fayataqabbalallahu taubatuhum. Aku dulu buat kesilapan sikit, tapi taubatku hanya diterima oleh Allah masa di Mekah je. Tapi umat Muhammad, mereka bertaubat dari mana-mana tempat, Allah terima taubat mereka. Tuan-tuan bertaubat daripada rauk pun Allah terima. Tuan-tuan bertaubat daripada sega pun diterima. Daripada benta pun diterima. Di mana-mana saja. Mana tak adalah kita asal nak taubat kena ke Mekah. Asal tak. Taubatlah di mana-mana. Kecuali Nabi Adam, dia hanya diterima taubat setelah dia berjalan berpuluh-puluh tahun di muka bumi ini, daripada India sampai ke Padang Arab, sampai ke Bukit Arafah, berjumpa dengan Siti Hawa, barulah diterima taubat. Yang kedua kata Nabi Adam, inni kuntu labisan falamma asaitu ja'alni uryanan wa ummatun Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'suna uratun fayalbasahumullah. Dulu saya di surga, kata Nabi Adam, berpakaian. Tapi bila saya buat sedikit kesilapan makan buah yang dilarang itu, ja'alni uryanan. Saya dijadikan bertelanjang. Dipecat pakaian saya ini. Adapun umat Muhammad, ya'suna uratun. Adapun umat Nabi ini, mereka buat maksiat dalam keadaan bertelanjang, tapi tetap ditutup aib mereka itu. Fayal basahumullah. Allah tutup maruah mereka. Ni kita semua ni berapa ramai pendosa semua. Mata datang masjid ni kita pakailah cara orang masjid, kopiahnya apa semua, jubah bagai-bagai. Tapi di luar hanya Tuhan saja tahu bagaimana maksiat yang kita lakukan. Benda-benda tak senonoh yang kita tengok.
girlfriend sana, girlfriend sini. Tapi Allah tutupkan. Yang ketiga, inni lamma asaitu farqun baini wa baina imraati wa ummatun Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'suna wa la yafraq bainahum wa baina azwajihim. Saya dulu bila buat kesilapan makan buah dilarang, saya telah dipisahkan dengan isteri saya. Tapi umat Muhammad ini buatlah macam mana pun kesalahan, tidak pernah Allah pisahkan antara mereka dan pasangan mereka. Dan yang keempat, inni asaitu fil jannah fa akhrajni minha wa ummatun Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'suna kharijul jannah fayadkhulunaha bitaubah. Saya dulu buat kesalahan dalam surga dan saya dikeluarkan daripada surga. Adapun umat Muhammad, mereka buat kesalahan di luar surga tapi akhirnya mereka dipersilakan dalam surga selepas mereka bertaubat. Ini kemuliaan kita yang kata Nabi Adam, dia pun tak dapat. Ini kemuliaan di dunia saja. Adapun kemuliaan di akhirat, kata para ulama, Allah angkat darjat umat Nabi ini dengan satu firman-Nya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan kami jadikan kamu wahai Muhammad, umat kamu umat pilihan yang adil, supaya kamu menjadi, supaya kamu layak memberi keterangan kepada umat manusia, dan Nabi Muhammad akan menerangkan kebenaran perbuatan kamu. Surah Al-Baqarah ayat 143. Ayat ini Allah Ta'ala sebut umat Muhammad iaitu kita akan litakunu syuhada 'alan nas. Kita semua ni esok akan jadi saksi. Apa maknakah, apakah maknanya kita umat Muhammad jadi saksi? Kita ni tuan-tuan, di padang mahsyar, kita akan jadi saksi di mahkamah. Tuan-tuan tengok rancangan TV mahkamah. Mahkamah ada hakim, ada kandang tertuduh, ada saksi. Kita nanti di hari kiamat, kita special. Kita akan didudukkan oleh Allah dalam saf paling depan untuk jadi saksi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan berdasarkan ayat surah Al-Baqarah ayat 143 ini, kata Abu Hurairah, Nabi pernah bercerita, inna awwala may yud'a yawmal qiyamati Nuhun wa ummatuhu. Nanti di padang mahsyar, prosiding mahkamah, kes pertama yang akan diperdengarkan, atau prosiding mahkamah, kes pertama akan dibicarakan adalah Nuh wa ummatuhu. Nabi Nuh dulu. Nabi Nuh akan dipanggil. Di hadapan Allah berserta dengan umat dia akan prosiding mahkamah Allah. Nabi cerita, Allah tanya kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, adakah kamu telah sampaikan risalah aku pada umatmu? Nabi Nuh jawab, na'am ya Rabb. Ya, saya dah sampaikan ya Allah. Saya buat kelas, saya buat sambutan maulud sampai seminggu. Saya buat macam-macam program dah demi Allah. Saya buat semua. Saya buat kelas online. Ini contoh sajalah, contoh. Saya buat kelas online, kelas pengajian bersemuka. Ada macam-macam kita atur program-program. Naam ya Rabb, saya buat. Allah tanya pula pada umat Nabi Nuh. Allah adil, kena tanya dua pihak. Wahai umat Nabi Nuh, hal ballagakum Nuhun risalatullah. Benarkah Nuh telah sampaikan risalah aku pada kamu semua? Apa jawab umat Nabi Nuh? Tak ada ya Allah. Nuh makan gaji buta. Tak ada program, tak ada online, tak ada apa, tak ada. Bila tanya benda mana program, tak boleh. Pandemik, kata dia. SOP. Semua benda SOP. Tak ada minta maaf. SOP. Kelas pengajian tak ada. SOP. Nasional tak ada semua. Tamu tak ada. Dia boleh hentang Nabi Nuh depan Allah. Allah Ta'ala tanya kepada Nabi Nuh, wahai Nuh,
Kamu kata kamu buat program, buat kerja. Umat kamu kata tak buat. Mana satu yang betul? Allah tahu tapi adil. Mana satu? Kata Nabi Nuh, demi Allah saya buat program, saya ceramah, ajak mereka sembah Allah. Fitnah kalau dia kata saya tak buat kerja apa-apa. Allah pun kata kepada Nabi Nuh, kalau setakat awak seorang aku, orang lain kata tak, tak boleh begitu. Bawa saksi. Kalau kamu ada saksi yang boleh membuktikan bahawa kamu benar-benar buat kerja, kita boleh bincang. Nabi Nuh kata, saya ada saksi ya Allah. Siapa saksi kamu? Saksi saya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkejut semua umat Nabi Nuh. Pulak dah ada saksi. Jadi ketika itu, kita yang tengah duduk di barisan paling belakang, kita kan umat paling bongsu. Bayang tuan-tuan, umat Nabi ni dia susun ikut tahun, ikut seniority. Kita umat paling bongsu, duduk soft paling belakang tu. Dan soft para Nabi ada berapa? Tuan-tuan, Nabi yang kita wajib tahu 25 ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut. Sampailah kepada Nabi kita. Tapi jumlah Nabi sebenarnya ada berapa? Abu Umamah radhiyallahu anhu pernah tanya kepada Nabi, ya Rasul, kam wafa'idatul anbiya? Berapa jumlah para Nabi? Nabi jawab, mi'atu alf wa arba'ah wa insyuruna alfah. Jumlah para Nabi ada 124 ribu orang. Ar-rusulu min zalika 315 jaman ghafira. Dan jumlah rasul saja ada 313. Hadis riwayat Imam Ahmad. 315 hadis riwayat Imam Ahmad. Maknanya tuan-tuan, di akhirat nanti 124 ribu Nabi berbaris dengan umat masing-masing. Kita kontijen paling hujung. Kalau nak tunggu giliran perbicaraan, mati berdiri begitu kita. Tapi disebabkan kemuliaan kita ni umat Nabi, kita dipersilakan potong queue semua orang. Zup, zap, zap, zup, zup, zup. Pakai smart tag, touch and go. Zup, 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 zup. Paling depan. Terkejut umat lain. Ni apa potong queue ni? Oi, 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 oi. Apa ni? Apa ni? Orang semua marah. Kita penat beratuk. Hei, hei, apa ni potong queue ni? Apa ni? Apa ni? Kluster kayangan. Kluster kayangan. Wow, 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 lalu. Minta maaf tuan-tuan, ada kerja, ada ada kerja, ada kerja, ada kerja. Minta maaf deh, minta maaf deh, ada kerja. Cucu, cucu, cucu. Potong, zup, 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 duduk paling depan. Bukan kita potong kiu, kita dipersilakan oleh Allah. Kerana Nabi Nuh kata, umat Muhammad jadi saksi saya ni. Kita pun zuzak, 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 potong. Maka Allah pun tanya kepada kita, wahai umat Muhammad, betul Nabi Nuh buat kerja? Betul ya Allah. Kamu jadi saksi? Kami jadi saksi ya Allah. Ketika itulah kaum Nabi Nuh tepuk dahi. Mereka tanya kepada kita, kaifa tashhaduna alaina wa nahnu awwalul umam wa antum akhirul umam? Kami tak puas hati. Macam mana umat Muhammad jadi saksi pada kami sedangkan kami umat paling senior, dia umat paling junior? Bila kita pernah jumpa? Bila kita kenal? Macam mana awak jadi saksi kepada orang yang tak pernah awak jumpa? Kita pun serentak menjawab, nashhadu annallaha ba'atha ilaina rasulan wa anzala alaihi alkitab wa kana fima unzila alaihi khabarukum. Kita pun menjawab, kami naik saksi Allah telah mengutus pada kami seorang rasul, yang mana pada rasul itu ada padanya sebuah kitab iaitu Quran, yang mana di dalam Quran itu alaihi khabarukum, semuanya menceritakan tentang hal awak. Kami bukan sekadar tahu perangai awak, kami tahu perangai umat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yusuf, semua Nabi kami tahu sebab Nabi kami bercerita pada kami. Maka kata Abu Hurairah, nahnul akhiruna wa nahnu awwaluna yaumal qiyamah. Kita adalah umat paling bongsu, tapi kita adalah umat paling depan sekali di padang mahsyar. Ini kemuliaan. Tuan-tuan tak rasa bangga menjadi umat Nabi? Mungkin ada tuan-tuan yang jenis suka naik bas duduk belakang zaman budak, luakan kata,
Saya tak kisah ustaz depan belakang, boleh belaka jenis tak ada hair. Zaman saya bah tintong duduk belakang sedap ustaz, boleh seokok depan tak boleh, belakang sedap. Ini bukan naik bah ni. Pada mahsyar ini azab. Kalau kita dipersilakan duduk paling depan, pertama kemuliaanlah. Tuan-tuan yang biasa masuk istana, tuan-tuan kalau tak ada selempang, tak ada pingat, berasa kecil dalam hidup ni. Jauh duduk sebelah tok batin je kita duduk. Tapi kalau ada selempang, ada pingat, 3-4 keping, lain. Dia punya jalan tu sengit. Baju Melayu tu sengit, kek-kek-kek jalan. Duduk soh paling depan, lain. Ini duniawi, ukhrawi, lebih megah lagi. Kita duduk soh paling depan. Ratusan ribu manusia tak boleh ke depan, kita boleh ke depan. Satu kemuliaan. Yang dua, Allah nak selamatkan kita dari azab. Tuan-tuan, padang mahsyar ini azab. Jangan kita bayangkan padang mahsyar ini macam padang majlis daerah Rauk. Tak boleh. Dia padang mahsyar ni bala. Lantai besi, atap tembaga. Manusia tidak berpakaian. Kasut tak ada, selipar tak ada. Panah berbeluh-beluh. Baik tu bila Nabi cerita kepada Aisyah tentang azab di padang mahsyar, manusia semua bertelanjang. Aisyah dia gelak. Dia kata, telanjang ya Rasul. Malunya. Nanti orang tengok saya tengok orang macam mana pula. Bila Aisyah cakap begitu, Nabi terus berubah muka. Ya Natabni Abi Quhafah. Anak Abu Bakar. Tu Nabi marah. Biasa Nabi panggil dia darling, baby, apa ni, Humairah lah, macam-macam panggilan manja. Tapi hari tu Nabi marah. Anak Abu Bakar. Syughilan nas yawma idzin anin nazar wa syakhisu absarhum ila as-sama' mauqufina 40 sana la ya'kulun wa la yashrabun. Anak Abu Bakar. Apa hal orang nak mandang hak orang? Kita esok sibuk memandang ke arah langit menunggu nasib kita. 40 tahun syakhisu absarhum ila as-sama'. Semua mata hanya mandang ke arah langit saja. Mauqufina 40 sana, manusia berdiri 40 tahun tak bergerak. La ya'kulun wa la yashrabun, makan tak nak, minum tak nak, susah hati. Kita tunggu result COVID positif pun dah debor, tuan-tuan rasa matilah aku kalau positif ni. Allah, ramailah sisi wan, masjid tutup, sekolah tutup. Allah ya Allah, kita baru nak tunggu result jolok hidung baru. Ada program jolok hidung contoh kan, bergejala. Nak nunggu result PKD telefon bilalah, dia nak telefon Allah. Itu susah hati dah kita. Bayangkan ini result menentukan masuk neraka ataupun surga. Debor. Masa berdiri 40 tahun apa berlaku? Kata Al-Miqdad bin Aswad, Nabi pernah sebut, ketika kita berdiri 40 tahun di padang mahsyar, tudna syamsu yaumal qiyamah. Matahari begitu dekat dengan manusia. Kalau kita orang Melayu disebut matahari jarak sejengkal daripada kepala, nak menggambarkan dekat. Tudna ni kalau bahasa Arab maknanya satu batu, tapi dekat jugalah. Sebab kita sekarang jarak matahari dengan bumi 149.6 juta kilometer. Lebih kurang dalam 93 juta batu. Itu pun belenggin kita duduk di rumah. Kalau rumah atap rendah, zinc tak ada siling, panah, belenggeng kita. Tapi matahari kalau dah jarak satu batu ataupun sejengkal, bayangkanlah azab tak azab. Kasut tak ada, lantai besi, atap tembaga, kedai jual air tak ada, setabak ke blok-blok-blok tak ada, air-air ni tak ada, tak ada air soya tiap bin lima tak ada. Yang ada telaga Nabi je. Itu pun insan terpilih yang dapat. Hak jenis cak ayam jangan mimpi sampai pagar kena halau gitu dek gad. Seksa. Sehingga kata Nabi diberikan seksa disebabkan matahari dekat. Dia punya fayakunun nas ala qadri a'malihim fil araq. Manusia akan diazab dengan peluh dia sendiri. Faminhum mayakunu ila ka'bai. Ada orang peluh sampai buku lali. Ini mungkin dosa tak banyak. Mungkin adalah karaoke sikit-sikit begitu, ngorat budak kedai, nyenyek mata, esok peluh sampai buku lali. Kena juga kuat mengorat, kena. Wa minhum ila rukbatai, alak sampai lutut. Ada orang peluhnya itu ila haqwai, sampai pinggang. Ada orang kata Nabi peluhnya itu sampai ke mulutnya.
Nabi tunjuk isyarat biyadihi ila fihi. Nabi tunjuk bibir dia. Mana dia melompat-lompat. Dia tenggelam dalam peluh dia sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Sehingga begitu terseksanya orang duduk di padang mahsyar. Sehingga ada di kalangan manusia yang berdoa kepada Allah. Ya Rabbi irhamna walau ilan nar. Ya Allah, kesianlah pada kami. Campak je lah dalam neraka. Tak payah duduk-duduk tunggu rizab lagi. Campak neraka je lah. Kesok kat nak mahkamah-mahkamah leceh lah. Saya mengaku bersalah saja. Terus campak neraka. Tak boleh tahan. Tak boleh tahan. Duduk pada masyar tak boleh tahan. Sebab itu ada satu cerita. Ka'ab Al-Ahbar. Pernah sekali Ka'ab Al-Ahbar ni, dia dulu Yahudi masuk Islam. Dia pendeta terkenal. Banyak baca kitab-kitab lama. Sahabat Nabi. Omar jumpa dengan Ka'ab. Kata Omar, wahai Ka'ab, mu cerita aku satu cerita yang kalau aku dengar nescaya aku menangis. Cerita sekarang. Kata Ka'ab Al-Ahbar, wahai Omar, nanti di padang mahsyar neraka jahanam akan mengeluarkan suara dia. Dia buatkan sound system. Test. Dia keluar suara. Ketika neraka jahanam mengeluarkan suara, sound effect dia, seluruh para nabi, para syuhada, siddiqin terduduk di depan Allah. Melutut. Lembek lutut. Dengar suara neraka jahanam. Sehingga ada di kalangan mereka berdoa, Rabbi la as'aluka illa nafsi. Ya Allah, hari ini aku tak minta untuk orang, tolong aku dulu. Selesaikan masalah aku dulu, ya Allah, rasanya berat ni neraka jahanam ini. Maka kata Ka'ab Al-Ahbar, falau kana laka ya Ibn Al-Khattab yawma idzin amala sab'ina nabiyan la zananta annaka la tanju. Wahai anak Al-Khattab, kalaulah ketika itu kamu berdiri di depan Allah mendengar bunyi neraka jahanam, kalaupun kamu sedang pikul amalan pahala sebanyak 70 nabi punya akaun pahala, la zananta annaka la tanju, kamu pun akan merasakan kamu takkan lepas daripada neraka itu. Begitu mengerikan. Pada mahsyar ni ngeri, tuan-tuan. Baik itu bila Nabi cerita, Allah Ta'ala sebut umat Muhammad akan duduk paling depan soft, jadi saksi syuhada ala nas. Ini nikmat. Sementara lagi pada mahsyar yang begitu mengerikan itu, Nabi kata, don't worry my friend, don't worry baby. Kerana kata Nabi, likulli nabiyyin da'watun da'a biha ummati fastajibalahu. Wa inni uridullah uridu insyaallah an uakhkhira da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamati. Setiap nabi-nabi ada talian hayat, doa mustajab yang mereka dah gunakan untuk umat masing-masing. Tapi aku simpan talian hayat aku. Aku nak gunakan doa aku ni mustajab semasa bila untuk aku nak beri syafaat pada umatku di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu muslimin muslimat, jom kita bangga jadi umat Nabi. Kerana walaupun kita amalan tak setara mana, tapi kita dapat kemuliaan di padang mahsyar. Sementara lagi kita adalah umat akhir zaman. Dia beza. Umat akhir zaman lebih Nabi sayang. Pertama, umat akhir zaman ni Nabi dia rindu. Dia rindu. Kata Nabi, wadittu anni qad ra'aitu ikhwanana. Nabi tengah duduk dengan sahabat, kata dia, aku rindu nak jumpa saudara-saudara aku. Ikhwan, Nabi panggil kita ikhwan, ikhwanana. Aku rindu nak jumpa puak gabok saudara aku. Sahabat pun bertanya, faqalu ya Rasulullah alasna bi ikhwanika? Saudara mana pula? Kau ni bukan saudara ke? Ni kan saudara belaka ni, kata sahabat. Kata dia, lalalala, bal antum ashabi. Mu ni semua bukan saudara. Mu sahabat aku. Saudara ni lain, kata Nabi. Wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd. Saudara aku ni adalah golongan yang hanya datang lepas aku tak ada nanti. Aku tak dapat jumpa mereka. Wa ana faratuhum alal haudi. Jadi aku janji nak berdating jumpa mereka ni di telaga aku nanti. Jadi tuan-tuan masuk dalam dairy, kita punya dating appointment jumpa dengan Nabi dekat telaga Nabi. Jadi tuan-tuan nanti kalau di padang mahsyar, bangkit-bangkit padang mahsyar,
mungkin kelangkabut lah orang berbilion, triliun apa semua. Jadi tuan-tuan kalau tak tahu nak pergi ke mana masa itu, cari telaga ya. Tanyalah orang, malaikat ada jaga trafik, kalau kita tak tahu benda rupa, tapi tanyalah. Telaga, where the water, water, you know, telaga. Hud, hud, cakap Arab lah, cakap Arab. Hud, aina hud. Dan benda tu, kausar, kausar tanya. Inna a'tayna kal kausar. Takkan itu betul-betul tak apa juga, berat sungguh. Al-kausar, fan, al-kausar. Tapi lah, kita esok bangkit dengan benda yang paling kita sayang. Kalau tuan-tuan sayang Nabi, bangkit ingat ke Nabi lah. Tapi kalau sayang Oyin, kakak, kuku, kiki, cari kucing lah. Pada masa esok, bangun-bangun, miau, cari kucing kulu kili. Sayang ingat ke kucing? Saya hidup masjid, ada orang nanya, nanya pasal kucing banyak juga. Ingat boleh buat kitab pasal haiwan peliharaan. Dia nanya, soalan dia tu ada juga kebenaran. Adakah saya akan boleh minta pada Allah supaya kucing saya esok hidup bersama saya dalam syurga? Ada. Adakah kucing saya boleh saya minta dia kekal bersama saya di akhirat? Ada. Macam mana saya nak mencari kucing saya di padang mahsyar dalam keadaan ada jutaan kucing? Ada tanya boleh tak buat talqin untuk kucing? Ada. Talqin, tahlil, macam-macam, pening kepala. Jangan sayang sangat esok bangkit cari kucing. Orang bangkit cari Nabi. Baik, balik kepada persoalan tadi. Okey. Balik kepada persoalan tadi, maka Nabi sangat rindu kepada kita. Umat akhir zaman dia paling rindu. Sebab itulah tuan-tuan, kita kena balas kerinduan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun pernah sebut, min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di. Umat yang paling cinta kepada aku adalah orang yang hidup selepas aku. Yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahli wa malihi. Mereka sanggup berkorban apa sahaja termasuk keluarga dan harta asalkan dapat tengok aku. Apa maknanya? Ini hadis riwayat Imam Muslim. Kita sekarang nak tengok Nabi, tak ada dah, Nabi tak wujud. Jadi bagi orang yang mampu, ada duit, dia spend duit pergi Madinah. Dia buat umrah, pergi ziarah Madinah. Masuk Masjid Nabawi. Saya ingat tuan-tuan pun yang dah lama tak pergi Masjid Nabawi, kita pun dah rindu dah Masjid Nabawi sebenarnya. Rindu, carilah duit sikit, min sawit tengah okey ni bolehlah pergi ke Mekah kan. Pergi, kita terbayang-bayang Masjid Nabawi, rindu. Masuk babu salam tu, beratur ramai-ramai, selipor, masuk plastik dah, ikat leher, takutkan keluar ke pintu lain, ke payung cari, ikat leher ni jalan, wah, wah, wah. Jemaah Malaysia dengan beg dia lah sibuk, gitu. Sampai di makam Nabi, kita boleh bayang, bagi salam, nak berhenti marah dia boleh, yalah haji, haji, yalah, yalah haji, haji, yalah haji, haji, yalah. Kita pun bacalah doa, assalamualaikum ya Rasulullah. Orang tak pandai cakap Arab, makcik-makcik cakap kampung je. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Koma dari Pahang. Apa khabar? Sihat. Alhamdulillah. Kita rasa macam dekat dengan Nabi. Rindu kan? Padahal tak pernah tengok. Alah. Dulu dekat kawasan makam tu boleh lagi nak semayang apa semua. Tapi sekarang dah ramai dengan orang ni. Yalah haji, haji, yalah, yalah. Dia tak bagi lalu lah. Kita rindu, rindu. Dan belanja bukannya murah, tapi itu yang Nabi sebut, ya waddu ahaduhum law ra'ani bi ahli wa mali. Dia sanggup keluar duit sebab nak tengok aku. Sebab Nabi sebut, siapa ziarah aku lepas aku mati sama macam ziarah aku masa aku hidup. Tapi ada orang tak mampu. Bukan duit tak ada, duit pencen banyak, kek tak sihat. Nak cuci bawah pinggang lah, macam-macam kerja perubatan dia kena, dia tak dapat nak pergi. Jadi dia hanya memendam rasa tapi tak jemu-jemu. Cari petua, cari ilmu. Macam mana nak mimpi jumpa Nabi? Ada. Semangat dia. Ada dua tiga orang jumpa ustaz. Ada tak amalan mimpi jumpa Nabi? Kita nampak kesungguhan dia. Sial. Ini yang Nabi sebut, orang macam ni ni yang betul-betul umat aku, yang sayang pada aku. Dia fikir macam mana nak tengok muka Nabi dan sebagainya lagi. Yang kedua, kata ulama, kita ni umat akhir zaman,
Nabi pertama, Nabi rindu. Yang kedua, Nabi bangga dengan kita. Nabi paling bangga dengan kita. Apa sebab bangga dengan kita? Ma suddiqa nabiyyu minal anbiya ma suddiqtu. Inna minal anbiya man lam yusaddiqhu min ummati illa rajulun wahidun. Tidak ada seorang nabi yang mana orang ikut dia sebagaimana orang ramai ikut pada aku. Bahkan ada di kalangan nabi-nabi, umat dia tu hanya ada seorang saja. Tapi umat aku, masya-Allah, ramai betul. Nak-nak sejak PKP hari tu beranak je kerja. Tak ada kerjaan kau duk beranak pas beranak, beranak pas beranak, beranak. Ada orang dah lama tak beranak, beranak juga. Oh, rezeki betul. Senggang antara abang dengan adik tu, kadang abang tu dah terkata empat beradik lagi. Rezeki. Nabi bangga. Tuan-tuan mungkinlah segan umur dah 40 beranak lagi. Nabi bangga. Oh, ini menambahkan umat aku lagi. Nabi bangga dengan kita. Bangga. Kemudian Nabi sudah pastinya sayang pada kita. Kenapa Nabi sayang umat bongsu dia ni? Umat penghujung dia ni? Sebab pertama, kita adalah umat yang paling lemah sekali. Lemah dari segi fizikal. Tuan-tuan sekalian, kita ni fizikal kita lemah. Kita tak boleh napi. Berbanding umat-umat zaman dulu, badan kita kecil-kecil saja. Sebab itulah ketika Nabi kita dapat perintah semayang 50 waktu, orang pertama yang nasihat supaya Nabi kita U-turn balik, Nabi Musa. Nabi Musa, dia tanya, awak dapat perintah apa? Oh, kita orang dapat perintah semayang 50 waktu. 50! Kata Nabi Musa, ya Muhammad, wallahi laqad rawattu bani Israel qaumi ala adna min hadza fada'ufu fatarakuhu. Kata Muhammad, 50 banyak. Demi Allah, kaum aku bani Israel, jumlah semayang dia sikit daripada awak lagi. Itu pun puas berambat nak suruh semayang. Dah. Pergi minta korang. Fa ummataka ad'afu ajsadan wa quluban wa abdanan wa absaran wa asma'an. Ketahuilah wahai Muhammad, umat kamu nanti badannya kecil-kecil, fizikalnya kecil-kecil, sudah. Farji' fal yukhaffif anka rabbuka. Dah. Awak balik jumpa Tuhan, minta yukhaffif, minta takhfif, diskaun. Minta diskaun, suruh kurangkan. Nabi Musa pun tahu badan kita kecil-kecil. Jadi Nabi kita pun naik, dapat kurang 45. Musa banyak tu, kurang lagi. Naik turun sampai tinggal 5. Itu pun 5, Nabi Musa kata banyak. Tapi Nabi kita dah malu. Daripada 50 tinggal 5, takkan minta kurang. Tapi kepatutnya Nabi kita naik lagi minta kurang. Kalau saya lah, saya suruh ya Rasul naik lagi minta kurang. Nak minta berapa banyak? Setahun sekali sudah. Tak payah pening kita orang jaga SOP masjid. Kena nyumpah je. Tak daya. Kena bodoh di jemaah je. Bodoh Tok Imam. Daripada tahun lepas panggil bodoh dia orang. Tiap hari Jumaat panggil bodoh. Maksud baiklah tak payah dua dah masuk ke masjid. Kalau tidak tiap minggu panggil dia orang bodoh. Patut seminggu setahun sekali sudah semayang. Tahun raya ke. Jadi Nabi Musa pun sebut kita kecil-kecil. Tapi tuan-tuan, walaupun badan kita kecil, kita ada kelebihan. Kata Ka'ab al-Ahbar, Inna Allah Ta'ala akrama hadhil ummah bi khamsi karamat. Umat Nabi kita ini, Allah muliakan dengan 5 kemuliaan yang tidak ada pada umat lain. Pertama, Innahu khalaqahu du'afa hatta la yatakabbaru. Dijadikan umat Muhammad badan kecil-kecil supaya dia tidak sombong. Kalau badan besar-besar, nak muka orang je kerja. Nak nampak orang je kerja. Badan besar, tangan besar, sedap nampak orang. Tapi kita kadar kediri kan? Badan kecil. Yang kedua, khalaqahum sigaran fi anfusihim hatta takuna mu'annatu ta'am wa syirab wa thiyab alaihim aqal. Umat Muhammad ni dijadikan badannya kecil-kecil supaya jimat belanja pakaian dan juga nak makanan, minuman. Kalau badan kita besar, macam kereta besar lah. Minyak dia pun banyak lagi. Tangki besar. Jadi kita ni badan sedang-sedang.
Bayangkan kalau badan kita besar Nabi Adam. Badan besar Nabi Adam. Nabi pernah cerita, satu hari Nabi cerita tentang fizikal ahli syurga. Ala khuluki rajulin wahidin ala surati abihim Adam situna zira'an fis sama. Nabi pernah cerita ahli syurga nanti kita semua rupa kita akan balik rupa Nabi Adam, iaitu tinggi kita 60 hasta menjulang langit. Ni hadis Bukhari. Ahli syurga badan besar-besar. Bila Nabi sebut Nabi Adam tinggi 60 hasta menjulang langit, hadis Bukhari, satu hasta 18 inci ataupun 0.0254 meter. Maka kalau 60 hasta 27.432 meter dibulatkan jadi 30 meter. Maknanya tinggi 90 kaki. Tara mana 30 meter ini? Kalau kita andaikan setiap bangunan tingkat tu ada sekitar 10 kaki, maka ketinggian 30 meter ini bersamaan ketinggian bangunan 9 tingkat. Itulah tingginya Nabi Adam. Tuan-tuan bayangkan berapa banyak kain kita nak guna nak buat baju Melayu. Campur samping, campur jubah. Itu sebab badan kecil-kecil. Alhamdulillah. Syukur. Yang ketiga kata Ka'ab al-Ahbar, ja'alahum fuqara hatta yakuna hisabahum fil akhirati aqal. Dijadikan umat Muhammad ini tak kaya sangat. Tidaklah macam orang lain, umat lain kaya raya, luar biasa, billionaire. Kita tak kaya sangat. Apa sebab? Supaya hisab dia nanti di akhirat tidak lama. Maknanya pemeriksaan custom dan immigration-nya cepat. Yalah, kalau kita dari Singapura masuk Malaysia, bawa lori lama cek. Bawa motor, mana ada cek beria. Tak ada kereta, tak ada harta, tak ada benda bawa. Yang keempat, ja'alahum akhiral umam hatta yakun baqa'uhum fil qabri aqal. Dijadikan umat Muhammad umat paling bongsu supaya duduk di alam barzah tidak lama. Bandingkan umat Nabi Nuh dah juta tahun duduk dalam kubur. Dia pun hamun lah, bila lah nak kiamat, tak daya dah aku. Tak daya dah saling kulit kena seksa. Umat Nabi kita macam kita ni esok rezeki lah. Tuan-tuan mati lagi 10 tahun. Habis 10 tahun masuk tahun ke-12 kiamat. Sekejap sangat duduk kubur. Berbanding dengan senior-senior kita Nabi-Nabi yang lain. Dan yang kelima, ja'ala umurhum qasiran hatta takuna zunubuhum aqal. Mereka ini umurnya tak panjang. Dapat lebih 63 tahun kira bonus lah. Tujuannya supaya dosa mereka itu tidak banyak. Dan yang terakhir, Nabi sayang kita lebih sebab zaman kita adalah zaman paling tercabar dengan maksiat berbanding zaman para sahabat. Sahabat kalau mereka jadi baik, khatam Quran, boleh puasa, boleh zikir banyak sebab maksiat tak banyak. Zaman kita ni innama masali wa masalun nasi kama masali rajul istauqada nara. Aku ni kata Nabi dengan umat aku macam orang menjaga unggun api. Unggun api menyala, kerja aku jaga ulat nak masuk terjun ke api. Aku halau. Tarikannya begitu kuat sekali. Tuan-tuan, sekarang maksiat duduk di tapak tangan pada poket kita saja. Dulu mana? Dulu zaman-zaman para sahabat nak menengok peha perempuan pun payah. Kita peha la ilaha illallah. Gi ke bandar je. Gi pasar malam, pasar tani. Grab pertama ialah jual apa ayam. Masuk dalam peha orang banyak lagi. Kadang tuan-tuan bukan nak maksiat pun, buka telefon, tengok ceramah, taib, Azhar Idrus. Tengok ceramah, wah. Tiba-tiba keluar iklan. YouTube kan banyak iklan. Ada masa keluar Shopee. Pi. Joget pula nampak peha lutut, kepala lutut, pi. Ah, sudahlah. Tekan pangkah. Sambung lagi ceramah. Keluar pula bawah. Ingin kempiskan perut. Gambar orang perut goyang. Gede. Nampak pusat. Kita pun tekan pangkah. Jari gemuk, tekan pangkah. Beranak lagi banyak pula dah iklan tu. Hamalah. Menengok ceramah pun keluar gambar perut, pusat, perut, bagai-bagai. Ini cabaran kuat.
Tapi walaupun cabaran banyak, boleh juga datang masjid. Oh ni Nabi Tabik Sperin ni. Maksiat banyak, tapi masih boleh datang ibadah. Oh ni Nabi hormat, Nabi sayang kita. Maka banyak sebenarnya kita nak terangkan, tapi saya kira begitulah. Sedikit sebanyak tentang kemuliaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting kita bukanlah sekadar gembira saja atau merasa wah bestlah kita malam ni, kita umat Nabi, dak. Kita pulangkan terima kasih ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sebenarnya kita dapat ini kerana dia, kemuliaan dia. Jadi tuan-tuan, balahlah budi dan jasa Nabi ni apa caranya? Pertama, banyak selawat pada dia, banyak ingat pada dia. Kemudian jangan berhenti doa supaya Nabi kita dapat kedudukan mulia di akhirat. Nabi ni dia ada pilihan raya dia juga. Nabi pun ada pilihan raya juga. Pilihan raya di kalangan Nabi-Nabi nak dapat anugerah maqaman mahmuda. Itu sebab Nabi suruh kita doa tiap kali lepas sembahyang, lepas orang azan, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, berikanlah Nabi kita kedudukan maqaman mahmuda yang terpuji di akhirat. Nabi minta kita tolong doa, undi afundi dia. Undi dia dapat maqam mahmuda. Kalau dia dapat gelaran itu, dia boleh beri banyak syafaat dengan izin Allah kepada manusia di padang mahsyar. Jadi kita balas jasa Nabi, selawat, doa maqam mahmuda, dapat kedudukan yang mulia, dan berusahalah untuk sentiasa rindu dan cinta kepada Nabi. Ada yang bertanya tentang para penagih dadah. Bagaimanakah cara meningkatkan kecintaan, cara untuk mereka meninggalkan cinta terhadap dadah dan beralih kepada mencintai Rasulullah? Apakah akibat jika mereka terus hanyut mencintai dadah? Tuan-tuan sekalian, dadah ini tidak ada istilah pulih. No such thing yang digelarkan sebagai pulih. Dadah ni sekali kita sudah terkena ketagihannya, kita akan sampai bila-bila. Sebab itu ada orang boleh berhenti 10 tahun, 20 tahun, tapi dia akan balik-balik. Sebab itu kita gunakan kata-kata pulih setakat ini. Jangankan dadah, hak ngisap rokok berserupa. Rokok tara mana sangat kuat. Itu pun payah nak berhenti. Bolehlah berhenti. Ada eksem berhenti 4 tahun. Saya pernah jumpa 4 tahun berhenti. Merah molek dah bibir. Tengok ngisap semula, jom blam pula dah. Apa pun kisah balik, serabut be, serabut, 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 serabut. Dia isap sebab serabut. Ada 4 tahun. Itu tara rokok je. Dadah lagi lah kuatnya. Ada orang berhenti, tapi dia tak berhenti terus. Dia panggil occasional. Occasional ni dia akan isap ketika momen tertentu. Contoh dia happy sangat ke, kenalah sesedapu dua agak begitu. Allah, kita bukan ngisap dadah, mungkin pakai pay ke apa begitu. Jadi no such thing 100%. Sudah pastilah kita kena gantungkan diri kita kepada Allah lah. Ya Allah, aku ni berhenti setakat ini, dan kita pun tidak sombong. Setakat ini aku berhenti, ya Allah, bantu aku untuk istiqamah. Apa juga ketagihan, sekali kita terjerat, kita takkan keluar daripadanya. Apa juga ketagihan? Judi ke, minum ke, rokok ke? Macam tuan-tuan, ketagihan garam. Ada ni semua tagih garam lah ke ni? Cuba makanan tak bubur garam, benda jadi pada tuan-tuan. Gelisah. Allah, tak sedapnya lah kari, benda ke rasa. Tuan-tuan dah jadi penagih garam. Tuan-tuan jadi penagih media sosial. Cuba telefon tak bunyi daripada maghrib sampai sekarang. Gelisah. Kejap buka, apsal tak ada line ni? Apsal tak ada mesej masuk ni? Kita penagih. Orang ketagih like, share, follow, itu pun ketagih juga. Boleh buang, payah. Apa juga nama ketagih, tak ada yang akan berhenti. Jadi kita gantungkan diri kepada Allah. We do the best, let God do the rest. Sebab itu hanyut dengan ketagihan ini, agama suruh fajtanibu, larilah jauh-jauh, lagi boleh lari. Tapi kalau dah terperangkap, kita doakan yang baik-baik. Yang penting pada masyarakat, kita dekati dengan mereka. They don't care what you know, what they know that you care.
Geng-geng Isak ni dia tak peduli kita ni alim ke ustaz ke al-hafiz, dia tak peduli. Yang dia tahu kita ambil berat hal dia. Jadi kepada bekas-bekas penagih yang sedang pulih sementara, kita alu-alulah datang ke masjid, dekatkan diri dengan orang baik-baik dalam masjid ini, insya-Allah boleh melupakan sekejap kepada benda itu. Tapi kalau di luar, kami tak jamin. Kau jumpa balik kengkawan pot-pot lama, tokan lama, payah. Itu payah kita nak membantu. Tapi kalau datang ke sini, insya-Allah kita sama-sama saling bantu. Sebenarnya nak cerita panjang tentang persoalan dadah ini, tapi lain tahulah kita bahaskan tentang hal ketagihan ini, bagaimanakah dadah dalam Islam, apakah cara Islam mengajar kita untuk nak menangani permasalahan pemulihan dadah ini. Saya kira sekadar itu. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf seberang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita ini diberkati oleh Ilahi dan dijauhkan dari sebarang perkara yang tak diingini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuq baladana Pahang Darul Ma'mur khosatan wa sairul biladil muslimin amatan as-sakha wan nama war raqa. Wahfadhha bihifdhika min kulli makruh ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam wa na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya kafi ya syafi ya wafi ya hamid ya majid irfa' 'anna kulla ta'bin shadid waqfina min al-hadd wal-hadid wal-marad ash-shadid waqshif 'anna min al-bala'i ma la yakshifu ghayruka allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara تحصنا بذي العزة واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عن ولاية Pahang Darul Ma'mur وماليزيا وسائر البلاد المسلمين هذا الوباء وقنا شر الداء ونجنا من جميع أنواع البلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon tuan-tuan mendoakan perjalanan saya balik ke Kuantan selamat pada malam ini. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan kita untuk mendengar dengan bersungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Badli Shah tadi. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini berkenaan dengan kemuliaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil iktibar, ambil pengajaran, berselawatlah kita tanda kita mensyukuri menjadi nikmat ataupun ke atas nikmat yang Allah kurniakan sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau tak dapat kita berselawat beribu-ribu kali, mungkin beratus kali, tak dapat beratus kali, mungkin berpuluh. Kalau tak dapat pun adanya selawat kita ke atas Nabi, tanda rindunya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk tuan-tuan muslimin dan muslimat, pada malam ini dengan berakhirnya ceramah perdana daripada Datuk Badli Shah tadi, maka berakhirlah program sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat daerah Raub di Masjid Sultan Abu Bakar. Jadi tidak lain tidak bukan harapan bagi kami penganjur bagi program ini, mudah-mudahan ambillah manfaat. Ambillah manfaat, ambillah manfaat daripada semua program yang telah kita anjurkan. Kalaulah tidak dapat kita mengamalkan semua apa yang telah kita dengar, jangan kita tinggalkan semua apa yang kita dapati di dalam setiap ceramah, setiap malam yang kita datang hadir ke rumah Allah Subhanahu Taala ini. Jadi untuk itu sekian dahulu. Rasanya pihak kami mengucapkan berbanyak-banyak kemaafan kepada tuan-tuan muslimin dan muslimat sekiranya terdapat banyak
banyak kekurangan daripada penganjuran yang telah dilakukan ataupun dilaksanakan untuk sepanjang tempoh program ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ambillah, bawalah pulang segala kekurangan itu. Kami mohon ampun dan maaf setiap kekurangan daripada pihak kami. Untuk itu sekian dahulu, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga untuk tuan-tuan